kalian pasti tahu rumah gue dari Rafael kan? Pas itu dipoin aja deh. Kayak brother mau datang ke sini itu pengen nanya masalah kamu sama Elsa di akun gosip itu. Kenapa? Ada masalah? Oh benar, kalian berdua ada hubungan. Permisi Mbak, ya? Numpang tanya, apa Mbak lihat putri saya tadi kesini? Ada kamu ada foto? Oh. Itu Mbak, nama anak saya Elsa. Oh, kayaknya saya nggak lihat Mbak ini deh datang hari ini. Tolong tolong lihat lagi Mbak. Iya Pak, saya tidak lihat. Makasih ya. Makasih, Mbak. Kemana lagi kita, Ma? Aku juga gak tahu kemana ya kita. Perasaan aku gak enak banget ya, Pak. Kamu jangan pesimis, Ma. Harus optimis dong. Coba kamu telepon Andin, tanya. Mungkin dia tahu Elsa di mana, ya? Ya nggak mungkin lah, Andin sama Elsa kan hubungannya lagi bermasalah. Elsa nggak mungkin ngasih tahu dia ada di mana sama Andin. Coba telepon aja dulu ya. Elsa, kamu di mana Elsa? Mau ke mana ya Pak? Jalan dulu aja Mas, nanti saya kasih tahu deh arahnya, ya? Oke, baik. Siapa ya? Apa itu Om Martin? Tahu rumah gue dari mana? Kamu gak perlu harus tahu. Aku tahu alamat kamu dari mana. Ya pasti kami berdua kesini pengen ngomong sama kamu. Iya udah kak, kayaknya aku harus balik ke kelas deh. Aku udah mau mulai ngajar nih. Gitu? Ya. Udah, makasih ya kak. Rafael. Kenapa lo bisa kenal sama dia? Andin ini dosen di sini juga. Tadi kita habis ngebahas mata kuliah bersama kan, Din? Gue tahu. Kalian pasti tahu rumah gue dari Rafael kan? Pas itu dipoin aja deh. Kayak brother mau datang ke sini itu pengen nanya masalah kamu sama Elsa di akun gosip itu. Kenapa? Ada masalah? Oh benar, kalian berdua ada hubungan? Benar. Udah lihat sendiri kan fotonya? Tapi foto itu bisa direkayasa kan? Sekarang gini ya. Mau gue ada hubungan ataupun enggak sama Elsa, urusannya sama kalian apa? Justru itu urusannya. Karena aneh sekali kalau kamu sama Elsa punya hubungan. Karena saya sangat tahu Elsa.
Elsa gak mungkin berpaling dari Mas Nino karena dia sangat mencintai Mas Nino. Lo itu siapanya Elsa? Kakaknya. Dan lo gak tahu apa-apa soal adik lo. Lo gak tahu adik lo ada hubungan apa sama gue. Kakak yang sangat tidak perhatian. Justru saya itu sangat perhatian sama Elsa. Kalau memang kamu sama Elsa punya hubungan, kok aneh sekali ya? Karena apa? Karena dia melakukan itu pasti sengaja. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan karena dia cinta. Apa yang dibilang istri saya itu sangat benar. Saya yakin hubungan kalian pasti hubungan yang terpaksa. Lebih tepatnya hubungan ketika Anda mengaku menghamili Elsa 4 tahun yang lalu. Sial. Kenapa mereka malah ngedesak gua kayak gini? Halo, Ma. Nin, kamu tahu nggak Elsa ada di mana? Elsa diusir sama Nino karena gosip viral itu. Dan dari tadi Mama coba telepon tapi nggak diangkat-angkat. Elsa ngabarin kamu nggak? Elsa diusir, Ma. Aku nggak tahu apa-apa, Ma. Ya udah deh kalau gitu. Nanti kalau kamu dapat kabar dari Elsa, tolong langsung kabarin Mama sama Papa ya. Iya, Ma. Ayah, makasih, sayang. Kenapa Elsa? Elsa diusir sama Mas Nino. Dan Papa sama Mama lagi nyari Elsa. Kamu tahu Elsa ada di mana? Tadi lo gak percaya, kan? Gue ada hubungan spesial sama Elsa. Sekarang kalian bingung Elsa ada di mana? Kalau lo nanya gue, jelas. Gue tahu Elsa di mana. Ya karena emang gue sedekat itu sama Elsa. Dan tidak pernah ada keterpaksaan. Ya udah tinggal dijawab aja di mana. Elsa ada di Hotel Sun Beverly. Dan kalau kalian kesana ternyata ada Elsa, harusnya kalian sadar kalau gue dan Elsa sama sekali tidak ada keterpaksaan. Buktinya, Elsa ngasih tahu gue hotelnya di mana. Dan kalian sama sekali nggak tahu keberadaan dia. Sorry, gue sibuk. Yaudah, Mas, kita kesana aja. Kita cek ya. Ada Elsa apa nggak di sana? Ya. Gue kasih tau Mama dulu ya. Iya. Din? Halo, Ma. Iya, kenapa, Din? Ma, aku udah tahu Elsa ada di mana. Dia ada di Hotel Sun Beverly. Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari Ricky. Ya Tuhan. Apa benar Elsa selingkuh sama Ricky? Kenapa Ricky bisa tahu Elsa ada di mana? Sekarang aku sama Masa lagi di jalan ke sana. Kita mau ngecek Elsa beneran ada apa enggak. Ya udah, kalau gitu sekarang Mama langsung ke sana ya. Makasih, Andin. Oke, Ma. Andin bilang apa? Pa, tadi Andin bilang Elsa ada di Hotel Sun Beverly. Pak? Ya? Kita ke Hotel Sun Beverly ya. Oh, baik, Pak. Mas, kalau Elsa beneran ada di sana, apa benar hubungan Elsa sama Ricky memang dekat?
Saya sih ragu nih. Kalau memang Elsa dan Ricky punya hubungan yang spesial, harusnya Ricky sekarang di sana sama Elsa. Dan Elsa nggak mungkin sendiri. Iya sih, Mas. Sepertinya dugaan kita benar nih. Hubungan Elsa dan Ricky itu adalah hubungan yang baru semenjak Ricky mengaku-ngaku mengambil Elsa di Pandora Cafe.